Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semangat pagi kawan. Pada kali ini kita akan ajak kawan-kawan pergi ke sawah untuk melihat suasana di sawah, di mana tanaman padi kita sudah mulai merata atau merata. Dan di sini kita akan mengontrol kondisi tanaman padi kita, apakah perlu penyemprotan hama penyakit atau cukup. Dan di sini kita melihat dari dekat kondisi tanaman padi kita, dan nanti kita mencoba melihat dari dekat seandainya perlu disemprot. Kita akan menggunakan semprot untuk mengantisipasi adanya hama tanaman padi. Dan hama tanaman yang ada itu biasanya adalah walang sangit dan juga tikus. Tetapi untuk kali ini hama yang ada adalah walang sangit. Ya, beginilah kondisi tanaman padi kita. Ada 1-2 walang yang harus kita basmi, dan kayaknya nanti kita juga akan perlu penyemprotan pestisida untuk tanaman padi kita. Kita berdoa semoga tanaman padi ini nanti setelah kita survei dan kita semprot dengan penyemprotan rutin, hama padi akan hilang. Semoga saja, dan berharap panen padi pada tahun ini nanti hasilnya baik dan melimpah. Cukup sekian video dari kita, kurang dan lebihnya dalam menyampaikan informasi ini mohon maaf. Mohon saran kritiknya di kolom komentar ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.